Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Newbie, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal nyobai custom ROM Octapi OS ya, yang bandingan dari semalam. Kalau kita lihat AnTuTu sama trollingnya ya, ini lebih parah trollingnya daripada ROM yang semalam. Namun apanya AnTuTunya lebih tinggi daripada ROM yang semalam. Ya kalau melihat video yang semalam itu cuma 14 140-an lah. Di sini sampai 150-an. Kalau untuk gamenya kita nggak tahu, tapi trollingnya tuh parah kali. Coba kita lihat ya langsung. Oke, ini di ARK ya. Saya set high. Untuk trollingnya nggak terlalu terasa sih, nggak kayak yang semalam langsung kayak ada patah-patah atau apa. Ini di high tetap santai aja. Tapi bentar ya, kita ngumpuli dulu untuk bikin apa namanya, martil atau apa itu, XX kata ya kalau apa. Bentar, kita pukuli dulu. Nah, agak ngelek ya dia waktu mau mukul bro, ngeprem dia. Oke, udah dapet kah? Oke, ini kita pakai palu ya. Nah, tetap aja ngerasa ngeprem ya untuk farming batu. Sekarang coba kita ke medium kan. Oke, ini udah medium ya bro. Untuk yang biasanya lebih bagus daripada yang tadi ya, lebih enak di medium kayaknya. Dan kita farming dulu. Tuh gerak-gerakan cepat gini juga nggak terlalu ngeprem dia. Ada suara kucing, maafkan ya. Memang lagi musim kucing kawit. Oke, sekarang kita berburu ya bro. Lebih bagus sih, walaupun tetap ngeprem kalau salah mukul atau nyerang lebih banyak gitu mungkin. Coba bentar, kita cari yang lawan dulu ya. Ada Dilo kah? Dilo. Masih Dodo juga. Ah, ini ada Dilo. Coba serang Dilonya. Ya dia ngeprem juga, tapi lebih enak. Anehnya ya, semalam itu trollingnya kan lebih dikit, kalau ini lebih banyak. Tapi kayaknya lebih stabil gitu. Oke, kita lanjut aja ke gameplay yang berikutnya ya, yaitu Genshi ya. Oke, ini udah rata kanan 60 fps. Lebih enak ya, semalam kayak gini aja kita jalan-jalan ngeprem terus. Kok ini nggak parah? Coba kita bikin berkelahi. Nah, wah ngepremnya parah coy. Wah, parah ngeleknya ngerah. Kayaknya mesti mundur kita dulu coy. Kalau jauh aja nggak masalah sih. Kita ganti aja dulu. Kita coba balance ya. Kita setting sendiri aja. Tunggu. Kenapa nggak turun-turun? Oh, FPS-nya bro. Oh, sekarang ada 24 FPS ya yang baru. Udah lama nggak main sebenarnya. Oke. Waduh, naik langsung. Oke, gini aja. Udah, anti lasing, matikan aja. Oke, kita off-kan aja.
Coba lebih mendingan ya, walaupun di balance nih, meskipun ngeframe juga tadi terasa dikit tuh. Nah, dia ngeframe waktu kita mau gerak cepat baru berpindah, kayak mau gerak cepat baru lompat gitu frame dia. Oke, bentar kita cari dulu. Oh, itu ada tempat untuk lawan Blossom ya. Aduh, banyak ngeframe-nya ya. Tapi nggak separah sih. Semalam parah kali ngeframe-nya. Oke, masih ngeframe juga. Coba kita set yang lebih kecil lagi ya. Bentar dulu, kita matikan dulu ini. Oke, kita selesai. Bentar, kita ambil dulu ya. Oke, coba kita turunkan lagi ya. Lebih bawah. Salah pijit. Ini balance. Langsung aja lah. Dilakukan, lakukan. Oke, PS-nya kita turunkan ke 24 coba. Kayaknya lebih lancar sih. Bentar, FPS-nya kita naikkan dulu. Tapi nggak enak, 24 FPS. 30 aja, baru apa kita turunkan? Ini aja kita matikan. Nanti alisnya tadi hidup lagi berarti. Oke. Walaupun ngeframe tapi kayaknya lebih rekomend dah. Ah, ngeframe juga bro. Berarti nggak bisa pakai ini. Tapi nggak begitu parah ya daripada yang semalam ya. Kalau mau ngorbankan bagusan di 24 sih kayaknya, 24 FPS daripada 30. Karena kok 30 satu lawan satu kayak gini sih kuat aja, nggak ada masalah ya. Cuman kalau lawan lebih dari satu atau banyak gitu baru agak susah mungkin.
Oke, Oke ini lah, Naruto kita lanjut sukses ya. aja game ketiga. Udah lama gak main ini, tapi kayaknya udah beda kali daripada dulu yang terakhir kali main ini. Ya, sebenarnya gak apa-apa suka sih main game ini, karena feelnya gak kayak main game ninja-ninjaan. Ya, lihatlah jalannya lambat kali. Ini grafiknya saya ratakan kanan ya. Tapi di sini udah terasa nge-lag loh bro, agak patah-patah gimana gitu deh. Kalau gitu ntar dulu bakal kita turunin dikit aja grafiknya ya bro. Oke, ntar dulu kita cobain dulu ya. Oke, kita turunin lah bro. Kita kasih medium aja lah, dan kita bakal coba langsung lawan musuh biar nampak gerakannya. Tapi ini kayaknya di drop banget ya, lawannya sama sekali nggak mukul. Aduh, di situ kayak ada knockback. Saya bisa berdiri lagi. Enggak ada sama sekali. Jadi jelek banget mungkin ini kali banget jelek doang. Ini kayak ini ya, gak cuman kena yang pukul yang kalau yang lama ya aspeknya kayak dia sampah atau sinyal kelepas, ini gak ada sama sekali ya. Ini dia kecamatan. Kalau dulu kan dia kecamatan kayak gini bisa berdiri lagi dari belakang pake skill yang gede itu yang ada kerjanya. Sekarang kok gede kali ya. Itu dulu percobaannya ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Bye.